Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum Akmal. Wah cikgu ni saya ada jumpa glow kat luar kelas cikgu. Saya letak kat sini cikgu eh. Masya-Allah. Okay. Cikgu seronoknya cikgu. Kenapa seronok sangat cikgu? Dah cikgu tengah susun anak-anak bear ni, anak-anak beruang ni ya. Ada tiga ni. Cikgu, ini jenis-jenis beruang apa tu cikgu? Saya tengok ada warna putih, ada warna cekelat, ada warna kuning semua tu. Ya, ni kita kata beruang kutub. Dia berada di kawasan kutub lah. Betul. Yang ni pun lebih kurang sama jugalah, cuma warna dia berbeza. Tapi yang ni sebagai budak-budak memang suka kan main ni. Comel beruang ni cikgu. Tapi cikgu dah survey, memang dia nama dia adalah beruang matahari ataupun sun bear. Oh, cikgu dah buat survey ya. Dia dah baca dah. Dan dia juga dikenali sebagai beruang madu. Beruang madu. Cikgu, tu ke atas kepala cikgu tu. Dah lupa pula ni. Beruang apa tu cikgu? Ini adalah panda. Panda. Panda ni berada di kawasan sejuk juga. Diet dia berbeza kan? Akmal tahu kan dia makan apa? Tebu cikgu. Yelah, dia berbeza sebab berdasarkan persekitaran fizikal yang terdapat di kawasan tersebut. Cikgu, sekejap. Ini cikgu beritahu kita jenis-jenis beruang. Ni ada kena-mengena dengan apa kita nak belajar untuk kali ini cikgu? Sudah tentunya ada Akmal. Sebab tajuk kita adalah pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semenjadi dan hidupan liar. Ya, itu dia. Dan adakah beruang-beruang ini juga akan bersama-sama dengan kita dan belajar juga? Kalau nak tahu, jom kita mulakan kelas kita dalam slot Mendengar Rendah. Hutan atau tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di sesuatu kawasan adalah berbeza. Ini kerana keadaan persekitaran fizikal yang terdapat di kawasan tersebut yang membezakannya. Mari kita teroka tajuk ini. Mohonkan murid-murid terus bersemangat mengikuti kelas cikgu. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Inilah dia slot Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, cikgu Rosliah yang akan mengajar bagi mata pelajaran geografi. Cikgu, ini semua dah tahu dah. Hari ini nak belajar apa cikgu dengan orang kata anak-anak beruang kat sini cikgu? Tapi takkanlah kita berdua saja katanya, kita juga akan bersama dengan anak-anak murid cikgu. Siapakah mereka cikgu? Okey, kita ada 4 orang anak-anak murid cikgu. Anak punya yang handsome Melaka ni. Okey. Yang pertama kita ada Raja Aiman. Mana ada Raja? Angkat tangan. Raja. Itu okay. Dia. Yang kedua kita ada Asfa Mukri. Maka seterusnya kita ada Wildan. Seterusnya kita ada Al Azfa. Zafran ni cikgu. Zafran Hakimi. Zafran Hakimi. Tadi Alfa. Okey. Okey, inilah dia murid-murid yang akan bersama dengan kita dalam slot Mendengar Rendah kali ini. Saya pasti semua dah tak sabar-sabar nak belajar dah ni. Cikgu pun dah beritahu apa yang kita akan belajar bagi mata pelajaran geografi kali ini. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Rosliah. Silakan cikgu. Okey. Tajuk kita, kita mula dengan tajuk pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semenjadi dan hidupan dia. Okey. Standard pembelajaran kita atau apa yang kita nak fokuskan pada kali ini adalah bergantung kepada berkaitan dengan pengaruh tanah. Yang kedua adalah pengaruh iklim. Bagaimana pengaruh tanah dan iklim mempengaruhi taburan kepelbagaian tumbuhan semenjadi dan kehidupan dia. Okey. Kenapa cikgu fokus pada dua ni? Sebab cikgu telah sediakan dua formula lah supaya mudah untuk anak-anak murid cikgu mengingat. Di samping itu sebenarnya ada empat, ada lagi dua lagi faktor yang perlu kita pelajari juga. Okey, seterusnya. Sebelum kita mulakan, kita kena tahu apakah definisi persekitaran fizikal. Baik. Persekitaran fizikal merangkumi apa yang wujud dekat kawasan tersebut. Yang merangkumi bentuk muka bumi, tanah, saliran dan juga iklim. Maknanya kalau
persekitaran fizikal tu maknanya dekat kawasan tu bagaimana keadaan iklim dia? Bagaimana keadaan tanah dekat tempat tu? Dia akan mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan sama jenis dan hidupan dia. Sama tadi yang kita dah kaitkan tadi itu. Contohnya panda, dia tak boleh hidup dekat negara kita. Betul tak? Betul, cikgu. Okay. Kita ada dulu, kita ada panda di mana dulu, Ahmad? Dekat zoo negara, cikgu. Kita ada di zoo negara. Jadi, persekitaran fizikal ini amat penting untuk mempengaruhi taburan, tumbuhan sama jenis dan hidupan dia. Okey, terdapat empat komponen penting. Yang ini cikgu dah sebut tadi tapi cikgu nak ulas balik semula. Iaitu bentuk muka bumi, saliran, iklim dan tanah. Cikgu nak perincikan mengenai apa itu tanah. Agaknya Akmal, apa yang Akmal ingat tentang tanah? Spesies jenis tanah yang macam mana yang Akmal ingat dengannya? Yang kalau saya ingat cikgu, saya akan ingat tanah gambut lah cikgu. Okey, tanah gambut. Betul, itu salah satu. Tapi itu merujuk kepada di negara kita lah. Kita nak belajar di dunia. Jadi tanah dekat yang kita nak belajar ni, dia merupakan definisi dia adalah lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil akibat peropotan bahan organik. Contohnya daun-daun. Bila dia gugur dekat bahagian tanah itu, dia akan mereput, dia akan jadi humus lah. Dan juga terhasil daripada proses lulu hawa, iaitu bahan bukan organik. Proses lulu hawa. Seterusnya ialah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ini keadaan permukaan. Sama ada tanah tinggi, tanah pamah atau pinggir laut. Yang paling penting sekali yang kita nak belajar lagi satu topik, iaitu bagaimana iklim ini. Iklim ini berbeza. Okey, nak tanya juga Akmal. Kita Malaysia mengalami iklim apa, Akmal? Iklim khatulistiwa, cikgu. Bagus. Jadi iklim khatulistiwa juga mempengaruhi pelbagai taburan tumbuhan sama jadi dan hidupan dia. Kita nak tanya ni empat murid cikgu ni. Silakan cikgu. Cuba sebutkan kembali empat komponen penting untuk taburan tumbuhan sama jadi. Okey, mula Zafran. Zafran apa ni? Zafran. Okey. Ada empat cikgu. Ya, okey. Yang pertama. Yang pertama bentuk muka bumi. Saliran. Tanah dan iklim. Okey, bagus. Zafran ulang balik semula dah nampak dah. Empat komponen penting bagi mempengaruhi taburan, kepelbagaian tumbuhan sama jadi dan hidupan dia. Akmal, ada apa nak tanya? Tak ada, cikgu. Saya seronok, cikgu. Saya seronok apabila Zafran memberikan jawapan itu, cikgu. Okey. Mengenai saliran. Saliran kita nak merujuk kepada bagaimana sistem aliran air itu mengalirlah. Contohnya, kalau di kawasan hutan tu air itu mengalir terus ke kawasan anak-anak sungai, kita sebut sebagai saliran yang baik. Okey. Kalau air itu bertakung, agaknya apa yang tumbuhan apa agaknya yang ada kat situ, Akmal? Kalau air bertakung aja tu. Banyak, cikgu. Saya susah nak sebut nama dia tu, cikgu. Tapi kalau rupa bentuknya saya tahu, cikgu. Nak sebut nama dia takut tersalah sebut, cikgu. Dia hutan bakau lah. Hutan bakau. Pokok-pokok dia terdiri dari pokok apa, Akmal? Pai bakau tadi cikgu cakap kan? Jadi pokok bakau lah. Jadi banyak sebenarnya spesies bakau. Ya. Ada spesies bakau perapat semua itu kan? Tapi tak apa. Saliran ni akan mempengaruhi juga tumbuhan sama jadi dan hidupan dia. Contohnya ketam kan? Ketam yang kecil-kecil tu, semua tu ada di kawasan kawasan tanah yang bersaliran tidak baiklah. Okey. Ini adalah komponen yang penting untuk tajuk kita pada kali. Okey, baik cikgu. Kita nak berehat dulu boleh cikgu? Okey, selepas ini anda semua jangan ke mana, kita akan kembali lagi dalam slot menengah rendah. KPM.
Yap, masih lagi menyaksikan slot Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri, dan juga Cikgu Rosalah kita. Cikgu, jom kita sambung balik kelas kita, Cikgu. Okey, kita sambung. Pada slot Cikgu, Cikgu dah senaraikan nama-nama hutan yang perlu kita ketahui yang terdapat di dunia, iaitu hutan tundra, hutan Mediterranean, hutan gurun panas, hutan monsun tropika, hutan step ataupun padang rumput sederhana dan hutan konifer. Yang ni lah kita nak kena kaitkan dengan faktor yang kita dah ceritakan pada awal tadi, Akmal. Dan murid-murid semua, ya. Okey. Sekarang ni kita masuk pada poin yang pertama, iaitu jenis tanah. Okey. Terdapat 6 jenis tanah yang kita kena ketahui. Cikgu harap murid-murid boleh juga merujuk buku teks, muka surat 30 hingga 50 untuk tajuk ini. Okey, tanah yang pertama iaitu cenozem. Kita nak kena pasti tanah ni pertama berdasarkan warna. Kemana? Warna, tekstur dia, kelembapan dia. Jadi contohnya kita kata cenozem, tanah dia berwarna hitam. Permafrost. Cikgu ada warnakan yang perkataan merah tu, frost tu. Maknanya frost tu merujuk kawasan tanah bekulah. Tidak subur. Jadi nanti cikgu beritahu kenapa cikgu warna-warnakan merah tu, ya. Lepas tu jenis tanah aridison. Nama dia aridison. Tanah kering dan kekuningan. Ini pun kurang subur jugalah, ya. Yang keempat ialah tanah latosol. Cikgu warnakan warna merah huruf T tu, iaitu warna merah dan agak kekuningan. Selanjutnya ialah poxol, jenis tanah poxol, iaitu tanah yang agak nipis, berasid dan dalam keadaan beku. Seterusnya ialah terra rosa. Nama dia terra rosa tu, kan. Jenis tanah dia seperti tanah liat, berpasir, warna merah dan coklat. Itu ada nama-nama jenis tanah. Okey. Kenapa cikgu warna-warnakan merah tu? Sebab itu adalah cara untuk murid-murid yang berada di studio ni dan di rumah ni supaya mudah mengingat nama-nama jenis tanah. Okey. Kita mula dengan perkataan latosol. Kita ambil huruf T. Hutan dia adalah hutan monsun tropika. T, tropika. Boleh juga kita gabungkan hutan hujan tropika, hutan di negara kita. Kita ambil huruf T itu sebagai cara untuk mengingat. Latosol, T. Yang kedua ialah aridisol. Iaitu kita ambil perkataan ari itu, kita ambil singkatan daripada perkataan matahari. Jadi kita boleh merujuk kepada kawasan gurun panas. Sebab kawasan gurun panas mengalami cuaca yang kering, panas yang terik. Jadi kita ambil perkataan ari, iaitu perkataan matahari. Kita pendekkan perkataan matahari. Yang ketiga ialah terra rosa. Jadi di sini mudah. Terra tu ada perkataan dari untuk hutan Mediterranean. Kan dah termasuk di situ, kan? Senang nak ingat, kan? Betul. Okey, seterusnya ialah permafrost. Iaitu hutan di kawasan tundra. Frost tu dah merujuk kepada suasana di kawasan tundra lah, sejuk, kan? Sejuk. Beku, kan? Okey, cenozem. Yang ni memang payah sikitlah sebenarnya nak ingat, tapi cikgu cari juga sebab ada ee tu. Ada dua e. Cenozem iaitu untuk hutan step. Seterusnya ialah poxol. Poxol iaitu hutan conifer. Kita ambil o lah, conifer. Mudah tak nak ingat? Mudah tak, murid? Okey, boleh kita ulang balik, ya. Nanti kejap kita ulang balik, cuba ingat balik semula. Ingat balik semula, ya. Okey, ni cikgu dah sediakan. Aridisol, lepas tu kita nak perincikan apa nama-nama pokok dia, ya. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak isi ni, cikgu nak kamu ulang semula lah, ya. Murid-murid di rumah dan murid-murid di studio cuba ulang semula ataupun Akmal nak cuba salah satu. Ya, insya-Allah cikgu. Saya ingat yang T itu je. T betul. Untuk hutan monsun tropika. Ya, bagus Akmal, hutan monsun tropika. Okey, kita mula dengan Azfa. Kita mula pada tanah aridisol. Hutan apa agaknya? Azfa. Tanah aridisol, hutan dia hutan gurun panas. Okey, bagus. Seterusnya ialah latosol. Itu dah ada, ya. Latosol.
huruf T. Wildan. Latosol untuk tanah apa, Wildan? Latosol adalah untuk tanah monsoon tropika. Okey. T ya. Untuk monsoon tropika. Seterusnya ialah tanah potzol. Kita panggil Raja Aiman. Silakan. Tanah potzol untuk hutan konifer. Okey, bagus. Seterusnya ialah terra rossa, tanah terra rossa. Siapa lagi yang belum tadi? Zafran. Okey, Zafran. Terra rossa untuk hutan apa agaknya? Hutan Mediterranean, cikgu. Okey, bagus. Eh? Oh, slang dia, cikgu. Mediterranean. Yeah. Okey, sekarang ni kita dah ada, cikgu dah sediakan satu latihan. Okey. Ya? Cikgu beri masa pada kamu untuk fikir dahulu. Dan kamu boleh menjawablah contohnya jenis tumbuhan, contoh dia dan contoh hidupan dia juga. Kita beri masa pada mereka sekejap dalam beberapa saat, boleh? Okey, kita bagi masa dalam 2 saat. 1, 2, cantik cikgu. Diorang dah tahu dah jawapan-jawapannya cikgu. Okay. Wildan siap menunjukkan jarinya good. Okey, siapa nak mula dulu? Wildan dia tunjuk good dulu. Okey, Wildan. Apa jawapan bagi kotak yang pertama? Wildan, tak dengar suara Wildan. Boleh onkan mic awak? Terima kasih. Gurun panas, cikgu. Okey, kita tengok betul tak gurun panas. Okey, bagus. Betul. Okey, next. Raja Aiman. Kotak yang kedua. Ya, cikgu. Kotak kedua. Tanah latosol. Contoh tumbuhan. Hutan step, cikgu. Padang rumput sederhana. Okey, betul. Yang ni contoh tumbuhan. Yang kedua, latosol. Okey, yang tu. Okey, kamu ambil yang bahagian bawah. Cikgu nak kotak yang kedua, contoh pokok ataupun tumbuhan. Tanah latosol, nama pokok. Contoh pokok, pokok meranti, pokok cengal, pokok mahogani dan pokok jati. Okey, bagus. Itu nama-nama pokok. Meranti, cengal, mahogani dan jati. Ya, cikgu, saya perasan contoh hidupan liar di tanah latosol seperti apa tu, cikgu? Gajah, harimau dan kancil. Sebab... Okay. Hujan tropika, hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika ni dia hampir ya, dia dalam zon yang sama. Jadi kebanyakan haiwan dia tu samalah, gajah, harimau dan kancil, sama dengan hutan di negara kita dengan hutan di contoh di Thailand lah. Kita ambil hutan monsun tu kita boleh rujuk pada negara Thailand untuk mudah kita nak mengingat ya. Okey, kotak yang ketiga, tanah cenozem. Okey, siapa yang jawab? Asfa. Okey, Asfa. Padang rumput haus sederhana atau hutan step. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, betul. Sederhana ataupun step. Okey, next. Kita ambil yang kotak yang keempat. Okey, contoh hidupan liar bagi kawasan tanah potzol, iaitu hutan konifer. Okey. Saya cikgu. Silakan. Harimau Siberia dengan lynx. Okey, kita tengok, kita semak jawapan. Okey, bagus. Harimau Siberia dan lynx. Cikgu, ini kan harimau Siberia tu cikgu kan? Ya, betul. Ini dia harimau warna putih tu cikgu. Yang besar ni. Yang ini. Okey, cikgu. Seterusnya. Okey, next. Tanah permafrost. Bagi hutan apa? Okey, ini kita siapa-siapa yang okey. Raja Aiman lagi sekali. Hutan tundra. Okey, hutan tundra. Ya, betul, hutan tundra. Seterusnya ialah tanah terra rossa. Okey, siapa nak jawab? Wildan lagi sekali. Okey, Wildan, tanah terra rossa bagi hutan Mediterranean, contoh pokoknya. Okey, apa contoh pokoknya? Rosemary, lavender dan laurel. Okey, kita tengok Okey, rosemary, lavender dan laurel. Ini kita dah lengkapkan dah kotak-kotak latihan yang berkaitan dengan jenis tanah. Jadi pada segmen yang ni, cikgu harapkan kamu dapat mengenal pasti nama tanah dan jenis hutan dia serta jenis hidupan
liar. Baik, cikgu, saya pasti ada juga murid-murid tertanya-tanyalah kan. Kita dapat lihat di situ hutan gurun panas, hutan hujan tropika dan sebagainya termasuk hutan konifer kan. Alang-alang cikgu ada peta di sebelah tu cikgu. Mungkin cikgu juga boleh tunjukkan agak-agak hutan tundra tu ada di negara mana, hutan konifer tu ada di negara mana dan juga hutan-hutan yang lain tu cikgu. Boleh ke cikgu? Okey, kita tengok rujuk pada peta ni ya. Contoh kita ambil kawasan gurun ya. Kawasan gurun ni adalah dekat sini dekat Afrika ni gurun Sahara yang ni ada di Australia ya. Gurun besar Australia. Kalau gurun tu semakin kita nak ingatkan juga ya, semakin tinggi latitude tu maknanya semakin sejuk dan tumbuhan dia merujuk kepada kawasan tundra lah. Maknanya kawasan tundra ni adalah kawasan yang paling atas ni ya. Lepas ni ini adalah hutan konifer, kita boleh rujuk petunjuk hutan konifer. Dan hutan monsun yang kawasan area Thailand, Laos semua tu lah. Okey. Yang kita ni hutan hujan lah, kita tak termasuk daripada dalam peta ni. Jadi berpandukan garisan latitude pada bumi ataupun pada keadaan sebenar bumi ni, dia akan mempengaruhi pelbagai tumbuhan semula jadi dan hidupan dia. Okey, cikgu, ni saya nak tanyalah kan mengenai persamaan tumbuhan orang kata semula jadi di Malaysia dan juga Thailand. Sebenarnya apa persamaan mereka ni, cikgu? Dua hutan ni iaitu hutan monsun tropika dan hutan hujan tropika ya. Kerana dia berada pada zon panas ya, seperti yang tadi menunjuk pada peta ni. Persamaan dia adalah akan wujud ataupun akan ada tumbuhan semula jadi berkayu keras. Maknanya pokok tinggi-tinggi ya. Cuma ada sedikit perbezaanlah. Contohnya di Thailand tu tumbuhan mereka berdirian tulen, maknanya dia akan tumbuh secara berkelompok. Itu perbezaan. Kalau persamaan dia memang terdiri daripada hutan kayu keras. Contoh macam pokok-pokok yang ada dekat situ apa dia, cikgu? Contoh kalau di monsun tropika tadi, macam ni kan? Yang di monsun tropika tadi, ni. Meranti cengal itu adalah spesies di negara kita. Betul. Kayu keras. Tapi mahogani dan jati itu di monsun tropika di Thailand. Itu sebabnya dua jati ini bukan tanaman ataupun bukan tumbuhan semula jadi di negara kita. Dia ada di kawasan hutan monsun tropika. Ya, terutama di Thailand. Janganlah tiba-tiba tanya, kenapa Malaysia tak nak tanam rosemary, lavender, lauren dan sebagainya, cikgu kan? Memang tak boleh lah sebab itu spesies pokok-pokok bantut macam tu yang kecil-kecil itu yang menghasilkan bunga-bungaan kan yang tu kawasan. Di kawasan hutan Mediterranean. Ya, kalau ada pun dekat ni cikgu, Cameron Highland cikgu. Sebab dia sejuk. Okey, baiklah cikgu, kita nak pergi rehat dulu. Anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali dalam slot Menengah Rendah. Menyaksikan slot Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga cikgu kita. Cikgu, untuk segmen kali ini kita nak belajar apa pula, cikgu? Kita nak belajar mengenai iklim. Bagaimana faktor iklim mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan hidupan dia di dunia. Mari kita, cikgu. Okey, kita teruskan dengan penggunaan peta dahulu. Boleh, cikgu. Kita guna balik peta yang ada ni. Kita bila kita merujuk pada kawasan iklim, pertama sekali kita kena tahu kedudukan tu di mana. Baik. Kedudukan negara tu di mana, dan untuk pengetahuan semua juga, sesuatu negara itu akan dipengaruhi oleh faktor angin. Sebab ada angin jemdak dari sebelah timur ataupun angin dari sebelah barat. Dan juga bergantung di mana letakkan kawasan tersebut. Kalau dia berada di dalam kebenuaan, ya, maknanya dia berada di kawasan tengah-tengah ni, dia juga akan mempengaruhi iklim di kawasan tersebut. Jadi bermula pada garisan 0 darjah hingga 23.5 darjah selatan hingga 23.5 darjah utara, dia dikenali sebagai zon panas. Zon panas
iaitu merangkumi beberapa iklim yang kita akan terangkan nanti seterusnya. Okay. Seterusnya, kita akan bahagikan pula kepada zon sederhana panas. Lepas tu zon sederhana sejuk, lepas tu zon sejuk. Jadi kita nak merujuk pada peta ni. Contoh kawasan zon panas terdapat kawasan-kawasan gurun, iaitu contohnya di Afrika, Gurun Sahara, lepas tu yang berwarna hijau ni lah. Lepas tu kalau kita nak rujuk yang di bahagian di selatan ni juga ialah Australia, ada juga gurun, gurun besar. Lepas tu kita nak rujuk pada iklim tundra yang berada di utara Rusia. Lepas tu kita nak rujuk kepada iklim sederhana panas, sederhana panas yang merujuk kepada iklim China, ataupun step ataupun iklim Mediterranean. Jadi semua tu perlu dipengaruhi oleh faktor-faktor angin, yang mempengaruhi sama ada akan mempengaruhi jumlah hujan yang diterima sesuatu kawasan tersebut. Dan angin tu akan mempengaruhi keadaan di kawasan tersebutlah. Kalau kita lihat di kawasan gurun, kawasan utara atau tundra, hujan turun dalam bentuk salji. Jadi kawasan itu kita nyatakan sebagai iklim tundra lah. Okey. Malaysia mana cikgu? Saya tak nampak. Oh, itu dia. Malaysia ni dia iklim khatulistiwa. Kita terus pada slide yang berikutnya ya. Okey. Cikgu dah terangkan. Baik. Ini kita bahagikan kepada zon iklim. Ada zon sejuk, ada zon sederhana, ada zon sejuk sederhana. Dulu dia kata zon sederhana sejuk, sekarang dia dah tukar zon sederhana. Zon sejuk sederhana. Sama tu kerana tersasul. Okay. Lepas tu zon panas sederhana, lepas tu zon panas. Yang inilah kita terdapat dalam di dunia lah berdasarkan kedudukan negara-negara yang tertentu. Contohnya kalau di Siberia, iklim Siberia terdapat di Siberia. Kalau iklim di Laurentia ni, dia terdapat di kawasan China, Korea ataupun Jepun. Okey. Boleh berpandu kepada peta ni tadi letakkan dia. Okey, nama-nama iklim yang perlu kita ingat iaitu iklim tundra ataupun Arctic. Yang kedua namanya adalah Siberia. Iklim pada zon sejuk sederhana, lepas tu iklim Laurentia. Lepas tu adalah iklim Mediterranean. Lepas tu adalah step, iklim step, lepas tu iklim China. Yang ni yang akan mempengaruhi tumbuhan semula jadi tu, yang tadi kita dah terang tu. Contoh step tu, iklim step. Akan ada tumbuhan padang rumput sederhana tadi. Lepas tu kita beralih kepada zon panas, yang tadi pada iklim zon iklim gurun panas dan iklim monsun tropika. Serta yang akhir sekali iklim khatulistiwa. Sebenarnya ni Akmal, kadang-kadang kita payah nak ingat sebab dia ada lebih kurang ada berapa ni Akmal? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 nama-nama iklim. Kalau kita nak tengok kat sini pun kita kena pecahkan ni berapa-berapa kawasan mengikut benua di dunia ni. Betul tu cikgu. Jadi kita kena ada cara mudah untuk mengingatlah. Itu sebabnya cikgu tulis yang perkataan yang berwarna merah tu sebagai panduan pada murid-murid. Apa cikgu? Sila makan sate cheese gerai mat top. Maknanya kita kena ingat macam mana. Maknanya C tu ialah Siberia. Nama iklim Siberia. Kawasan dia pun di negara Siberia. Senang nak ingat. Tadi Laurentia tadi? Korea. Jepun. Okey, Mediterranean tadi. Mediterranean ni berada di mana? Mediterranean terdapat di Turki. Cikgu kena rujuk juga. Turki, Lubnan. Lepas tu step tu kita ada di Mongolia. Mongolia dan Rusia. Lepas tu kita ada China. Terdapat di China Tengah lah. Negara China Tengah. Sebab China ni besar ya. Dia terbagi terbagi beberapa kawasan lah. Lepas tu gurun panas. Tadi cikgu dah ulang banyak kali. Lepas tu monsun tropika terdapat di
Thailand, Laos, ya, Myanmar, Kemboja semua tu. Dia utara sedikit dari negara kita. Ya, okey, cikgu. Zon panas, cikgu. Kalau kita tengok dekat situ, gurun panas, semestinya haiwan-haiwan yang ada pun seperti unta lah, cikgu. Betul. Jadi, kenapa unta ada bonggol? Untuk apa, cikgu? Ya. Kenapa unta ada bonggol? Unta ada bonggol sebab dia bersesuaian untuk iklim di sana. Lah. Ya, untuk mereka, menyimpan air juga, kan, cikgu untuk katanya? Untuk menyimpan air. Lepas tu ada lagi hidupan liar seperti tikus jerbua. Oh ya. Tikus jerbua tu telinga dia panjang. Boleh kita tanya murid, kenapa agaknya tikus jerbua tu telinganya panjang? Okey, siapa nak jawab? Ini soalan kebat ni. Tikus jerbua kenapa telinganya panjang? Okey. Wildan nak jawab, okey? Siapa nak jawab tu? Raja, okey Raja Aiman. Kenapa? Okey. Okey Raja Aiman. Tikus jerbua tu telinga dia panjang sebab boleh jadi kipas kalau dia rasa panas. Jadi kipas. Wah. Raja Aiman, selain pada apa tikus panggil apa tikus? Tikus jerbua. Jerbua. Apa lagi haiwan-haiwan yang ada dekat gurun panas ni? Saya tengok macam awak selalu pergi sana aje. Cuba cerita sikit. Musang fennec. Okey, musang fennec. Pun telinga panjang Betul Aiman, telinga dia pun panjang. Okey. Betul itu. Lagi apa lagi? Lain tu. Ada laba-laba kat sana. Okey. Nampak cikgu dia selalu pergi tau. Laba. Sebulan sekali kot dia pergi sana. Okey, bagus. Okey, bagus. Jadi haiwan-haiwan ataupun hidupan liar di kawasan iklim tu akan berbeza. Ya, kalau monsun tropika ni kita tahulah kan cikgu. Gajah. Dekat dengan kita. Gajah betul. Okey, kalau di tadi kalau di tundra bagaimana pula haiwan dia atau tundra, kawasan tundra. Bagaimana hidupan dia? Apa contoh hidupan dia? Okey, siapa nak jawab? Haiwan-haiwan yang ada di Wildan. Okey, Wildan. Kawasan tundra. Silakan. Tundra. Burung kutub. Ya, okey. Lagi kutub lagi. Lynx dan harimau Siberia. Okey, bagus. Okey, cikgu harap kamu boleh ingat kamu guna akronim ni untuk mengingat nama-nama iklim. Kita terus pada aktiviti seterusnya iaitu kita gunakan balik formula ni. Kita nak lihat mereka boleh ingat atau tidak Okey. Okey, kita kosongkan kita kosongkan kotak-kotak ni Okey, kita bermula okey. Siapa nak cuba penuh lengkapkan kotak pertama tu? Zon sejuk. Okey, zon sejuk. Okey. Silakan Zafran Hakimi. Zafran. Apa namanya? Okey, atas sekali zon sejuk tu jenis iklim dia adalah iklim tundra. Okey, kita tengok. Ya ke cikgu? Okey, betul iklim tundra. Bagus Zafran Okey, next. Berikutnya. Okey, Wildan. Okey. Wildan. Kita bagi Wildan boleh ke Zafran? Okey, Wildan. Okey. Silakan Wildan. Dekat zon sejuk sederhana ada Siberia dan Laurentia. Okey, ada. Dia punya akronim dia apa tadi? Yang kita dah susun. Sila. Sila Sila apa? Silalah masuk. Sila. Okey, C. Okey. Siberia. C ialah Siberia. Siberia. Seterusnya? Laurentia. Laurentia. Ya. Okey, next. Zon panas sederhana. Okey, seterusnya? Okey, Azfar. 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 Okey. Nyatakan. Zon panas sederhana ada iklim Mediterranean, iklim Steppe dan iklim China. Okey. Okey, makan istilah okey. Next ialah kata makan sate dengan cheese cikgu. Dengan cheese. Tak muak ke makan macam tu? Okey, next. Yang terakhir sekali tiga-tiga sekali. Okey, Raja Aiman. Ya. Okey, Raja Aiman, berikan jawapan anda dan terangkan sekali kenapa awak pilih jawapan itu.
Untuk zon panas, iklim yang pertama dia ialah iklim gurun panas berdasarkan daripada akronim GERAI. Huruf G tu boleh jadi gurun panas. Okay. Lepas tu iklim yang kedua ialah iklim monsun tropika berdasarkan daripada akronim MATTOP. M dengan T tu boleh jadi monsun tropika. Okey, kita tengok ya. Dan iklim yang terakhir ialah iklim khatulistiwa. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok ya. Okey, gurun panas, gerai. Lepas tu kita teruskan monsun tropika, kita ambil MATTOP dan akhir kita sebut khatulistiwa. Okey. Kita nak back balik ya, cikgu nak kamu baca balik semula. Okey, jap ya. Okey. Okey ni ya. Okey. Boleh seorang bacakan balik, sebutkan balik ikut zon. Nama-nama iklim mengikut zon. Baca saja. Okey. Siapa? Asfa, terima kasih Asfa. Angkat tangan Asfa. Okey Asfa, baca balik semula. Baca saja. Silakan. Baca saja fakta-fakta nama-nama iklim tersebut. Sejuk dan ada iklim tundra atau kutub. Okey. Dan kita ada zon sejuk sederhana. Iklim yang ada adalah Siberia dan Laurentia. Okey. Lepas itu kita ada zon panas sederhana. Iklimnya Mediterania, Step dan China. Okey. Dan yang terakhir sekali zon panas, kita ada gurun panas, monsun tropika dan iklim khatulistiwa. Okey, bagus ya. Kita cikgu harap murid-murid dapat mengingat nama-nama iklim ni dan boleh menerangkan bagaimana faktor iklim mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan hidupan dia. Okay. Contoh kalau kita ulang balik sikit lagi, kalau di gurun panas tak ada pula yang nak bertanya ya. Tumbuhan di gurun panas apa agaknya? Tumbuhan di gurun panas. Tadi sebut unta kan? Sekarang tumbuhan semula jadi. Siapa cakap jawapan bunga ros? Okey. Raja Iman. Okey, apa dia? Okey. Okey. Oh, siapa? Wildan. Pokok kaktus, pokok kurma dan ada lagi satu. Pokok akasia. Bagaimana ciri-ciri pokok tumbuhan semula jadi di kawasan gurun agaknya? Bagaimana ciri dia? Pokok-pokok tersebut mempunyai akar tunjang. Akar tunjang ataupun akar apa? Akar betul panjang. Akar tunjang ataupun akar yang menjalar panjang. Dia akar dia panjang sebab mereka nak mencari air. Akar panjang. Okey. Jadi keadaan-keadaan iklim ni yang berbeza, yang tadi cikgu dah ulas tadi dari segi angin, jumlah hujan ya. Contoh di gurun panas suhu dia melebihi 38 darjah Celsius. Lepas tu jumlah hujan dia kurang 500 mm. Kalau berbanding dengan negara kita mendapat jumlah hujan melebihi 2,600 mm. Jadi menyebabkan tumbuhan yang berbezalah mengikut iklim. Okey, contoh di iklim tundra lagi. Iklim tundra, ciri iklim dia macam mana? Tanah dia beku sentiasa. Lepas tu hujan turun dalam bentuk salji. Jadi tumbuhan di situ, Akmal, mereka tidak dapat, tumbuhan tu tak boleh, akar dia tak boleh menjalar jauh. Dia akar dia adalah akar pendek sahaja. Akar pendek sahaja. Contoh di Mediterranean pula. Jadi Mediterranean ni ada tiga jenis hutan. Contohnya hutan bangkut, hutan pokok tirus, lagi satu hutan malah hijau. Dia sejenis pokok yang agak renek, yang kecil-kecil saja di hutan Mediterranean. Sebab bergantung pada ciri iklim dia. Okey. Ya, itu saja cikgu. Kita pergi rehat dulu boleh cikgu? Okey, boleh. Dengan syok-syok belajar ni kan kita rehat dulu. Anda semua yang ke mana selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah.
Bidik TV KPM. Wah, kalau tengok globe ni mesti kita akan cari mana negaraku tercinta Malaysia. Oh, ini dia Malaysia. Wah, masih lagi menyaksikan slot menengah rendah bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, saya pasti murid-murid di Google Meet dah tak sabar dah. Katanya kita nak buat aktiviti pengukuhan. Ya. Betul ke? Okey, silakan cikgu. Okey, aktiviti pengukuhan kita pada kali ini ya murid, kita dah sediakan 20 keping gambar. Wah, ha? Banyaknya. 20 keping gambar ni dia merujuk kepada kepelbagaian tumbuhan sama jadi dan hidupan liar dan menurut apa yang kita telah bincangkan tadi. Ya. Ha? Contoh kalau kita ambil adalah gambar gajah. Gajah. Kat mana dia berada? Apakah ciri iklim dia? Boleh juga sebutkan jenis tanah yang terlibat. Ataupun kita ambil lagi contoh gambar beruang kutub. Dekat mana dia berada? Atau tiba-tiba keluar gambar harimau. Harimau Malaya gitu. Dia berada di Malaysia lah. Ataupun kita tunjuk gambar hutan paya bakau. Okey, dalam segmen ini juga kita akan mengadakan aktiviti pengukuhan berdasarkan bagaimana faktor persekitaran itu mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan sama jadi. Kita merangkumi 4 item tadi. Tumbuh bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim. Okey. Okey, boleh kita mulakan sekarang, Kemal? Boleh, cikgu. Okey. Kita minta murid-murid kita ni memilih sebarang nombor yang mereka nak. Daripada 1 sampai berapa, cikgu? 1 sampai 20 nombor. Okey. 1 sampai 20. Kita nak mulakan dengan murid yang mana satu dulu, cikgu? Mana yang mana? Ataupun ada volunteer? Volunteer. Okey, angkat tangan. Ha, itu dia, Asfar. Okey. Asfar, 1 sampai 20. Nombor berapa yang awak nak? Okey. 1 sampai 20 saya pilih nombor 5. Nombor 5. Okey, nombor 5. Nombor 5. Nombor 5. Ini dia. Ini gambar apa ni? Okey, Aswar. Gambar apa tu? Beruang kutub. Okey. Soalan dia, cikgu? Beruang kutub. Cuba ceritakan apa kaitannya beruang kutub ni dari segi iklim dan bagaimana haiwan hidup dekat kawasan iklim tersebut. Boleh? Boleh. Okey. Dari segi iklim, beruang kutub tinggal di iklim Siberia. Di mana iklim tersebut mempunyai cuaca yang amat sejuk. Okey. Dan cara haiwan ini bertahan di kawasan tersebut adalah dengan mempunyai lapisan bulu yang tebal. Okey, bulu yang tebal, lemak pun ada juga kan? Lemak dia nampak dia lapisan lemak. Selain itu, dia juga hidup secara hibernasi. Kan? Betul tak? Hibernasi. Jadi dia lebih tahan sejuklah, tahan suasana ataupun cuaca sejuk. Suhu yang melampau. Okey, betul ke cikgu apa yang diberikan oleh Asfar? Betul. Terbaiklah Asfar. Okey, murid seterusnya. Siapa? Tadi Raja Aiman ada angkat tangan tadi, cikgu. Ya. Okey. Raja, silakan. Nombor berapa yang awak nak? Saya nak nombor 19 tu. Nombor 19. Nombor 19. 19, cikgu ya. 19. Oh, ada dekat sini, cikgu. Okey. Gambar apa ni, cikgu? Okey, tu gambar apa tu? Kena kaitkan dengan faktor faktor bagaimana? Itu gambar pokok-pokok yang berada di kawasan tanah tinggi. Okey, jadi betul. Jadi apakah faktor yang terlibat ada faktor apa? Pokok-pokok yang ada dekat kawasan tanah tinggi ni semuanya terbantut, rendah dan renek ciri-ciri dia. Okey. Jadi dia punya keyword faktor apa tu? Sayang kita belajar 4 tu. Jadi faktor apa yang ni kita nak yang kamu sebut ni? Faktor bentuk. Faktor bentuk muka bumi. Ya, faktor bentuk muka bumi iaitu meliputi kawasan
tanah tinggi. Okey. Okay. Terima kasih Raja Aiman. Baik, murid seterusnya nak nombor berapa? Murid seterusnya Wildan. Okey. Wildan nak nombor berapa? 25. Minta maaf, tak ada. Nak nombor 11. Okay, 11. Oh, cikgu depan mata saya je cikgu. Okey. Okey, gambar apa ni? Tu gambar pokok jati. Mungkin boleh ceritakan? Huraikan dari segi iklim ya. Pokok jati asal daripada iklim monsun tropika. Ciri hujan dia? Hujan dia adalah tidak sekata tapi tapi lebat. Hujannya antara 1000 mm hingga 2000 mm. Okey, betul. Bagaimana ciri tanah dia pula? Tanah dia apa? Ciri monsun tropika tanah dia adalah latosol. Okey, bagus. Ya, tanah latosol. Okey, terima kasih Wildan. Baik, murid yang terakhir. Tak lain tak bukan, silakan Zafran. Nombor berapa yang awak nak? Saya nak pilih nombor 3. Minta maaf, nombor 3 tiada. Itu nombor saya. Nombor lain tak boleh ke? Okey, 3 ya. 3. Ini dia. Nombor 3 gambar unta. Terangkan dari segi faktor iklim ya. Unta ni dia duduk dekat kawasan gurun panas. Okey. Dia mempunyai ciri-ciri yang sesuai lah sebab nak duduk dekat gurun panas tu. Okey. Contohnya dia mempunyai bonggol untuk menyimpan air dan tenaga. Unta ni juga dia mempunyai bulu mata yang unik. Yang dapat mencegah daripada debu memasuki mata ni. Okey, betul. Tanah dia? Jenis tanah? Dia duduk dekat tanah aridisol tu. Okey, tanah aridisol. Baik, terima kasih Zafran. Jadi cikgu, mereka memberikan jawapan yang memang cukup mengagumkan. Jadi penilaian mereka macam ini cikgu, berapa bintang kita nak berikan? Kita bagi per berapa ni Ahmad? Per 100 cikgu. Kita bagi per 90. 90 per 100. Wah, cikgu, mereka semua berikan jawapan yang terbaik. Tepuklah sikit untuk diri anda. Okey. Itu dia. Jadi, cikgu, prestasi keseluruhan bahagian anak murid cikgu ni macam mana, cikgu? Berdasarkan objektif atau standard pembelajaran kita, kita dah fokuskan dua item yang penting di bawah tajuk faktor tadi. Okey. Iaitu tanah dan iklim. Jadi, saya boleh rumuskan mereka dapat memahami dan menguasai fakta-fakta yang berkaitan dengan tanah serta iklim dan bagaimana dua-dua faktor itu mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semajadi dan hidupan dia. Baik, cikgu. Dari segi rujukan, kalau mereka nak mencari itu macam mana, cikgu? Okey, kita boleh buka sumberku, pustaka. Sumber pustaka. Jadi, rujuk dekat situ ada pelbagai. Maksud cikgu perkasa kan tadi? Perkasa. Sumberku. Untuk mendapatkan lebih info tentang ilmu-ilmu geografi yang berkaitan dengan mata pelajaran kita. Semoga kamu terus berminat untuk belajar geografi untuk mendapat markah yang terbaik dalam PT3. Amin. InsyaAllah, terima kasih kepada Cikgu Roslia dan juga anak murid kita. Saya juga mendoakan kejayaan anda semua. Baik, kita akan jumpa lagi di slot mendengar rendah seterusnya. Saya Akmal Azri. Assalamualaikum. Bye-bye. Lambai semua. Bye-bye.